Ya. Boleh saya lihat ya, Pak? Boleh, silakan. Pak, di sini banyak banget. Ya, ya emang ya, rumah Pak. Pada tua ya, pada bolong ya, begini keadaannya. Tapi saya nggak bisa. Ini juga kebuka gini, Pak. Iya, ini ordernya. Ya namanya kita ngurusin yang sakit ya nggak bisa mana lagi. Kalau hujan gimana, Pak? Ya hujan ya apa adanya di sini saya di dalam udah angin kenceng nggak? Ya sebentar di saya waktu itu kehujanan. Saya nggak mau. Pak. Ya ini dingin emang ya gimana emang keadaannya begini ya lari kemana saya mau saya begini? Ini juga banyak yang... Ini ada bocor. Boleh duduk, Pak? Boleh. Hati-hati, Pak. Ya Allah. Bangkunya gak mau ngerombeng. Ini bangkunya udah pada bolong. Iya, udah pada bolong, pada soek soalnya. Semoga nanti kerja keras Bapak mendapatkan hasil rezeki. Amin. Supaya Bapak bisa beli sofa yang bagus. Iya. Ya, Pak? Iya, iya. Biar bisa duduknya enak. Iya. Bapak, itu motor punya Bapak atau motor saya nyewa? Nyewa. Iya, bakal ngojek. Jadi Bapak nyewa motor ini untuk ngojek di siang hari. Siang hari. Sewanya 10.000. Penghasilan saya ya kadang-kadang gede, kadang-kadang kecil, kagak pisan. Ya menerima itu kadang-kadang 20.000 satu hari. Hasil setelah itu ke saya kan ngumpulin dikit-dikit, kalau nabungin kan istri saya sakit. Istri Bapak sakit? Sakit. Sakit apa, Pak? Sakit stroke. Sudah 8 bulan. 8 bulan. Terus uangnya cukup ya. Pak buat berobat? Ya cukup lah, cukup itu nih. Kayak sebenarnya ya itulah jalan tapi. Untuk makan gimana, Pak? Ya ternyata untuk makan ya ketemu ini. Untuk pengobatan ibu juga ya, Pak. Boleh saya lihat ibu? Boleh, ada di dalam. Baik. Ada di dalam? Boleh saya masuk, Pak? Boleh. Ayo, melihat istri saya. Bapak untuk ngikut keseharian Bapak, saya mau meneliti tentang keseharian Bapak mencari kepiting. Kata Bapak ibu sakit. Iya. Sakit apa? Katanya mau sakit anu sakit kepitingan. Sampai 10 hari di rumah sakit. 2 hari pulang ke sini ya saya bawa lagi ke sana enggak biaya ya buat kamu aja gitu buat apa jalan gitu. Apa yang ibu rasa, Bu? Tangan itu yang kekurangan. Oh. Tangan sama kaki. Kaki beda tuh bengkok. Kaki sebelah. Oh. Enggak berasa sebelah sininya, Ibu? Iya, enggak berasa. Ya tangan juga emang ya enggak kuat berat lah.
Ya paling nasi sepiring doang udah. Sama air gelas yang bisa, udah begitu. Ibu bisa duduk? Bisa. Enggak apa-apa. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan. Sebelah mana, Bu, yang Ibu rasa sakit? Ini. Sebelah sini. Apa pelan-pelan, Bu? Ini tongkat semua. Tongkatnya ini dia. Jadi Ibu jalan pakai tongkat ini. Iya. Ini begitu aja. Terakhir ke dokter kapan, Pak? Terakhir obat kemarin berapa ini? Ada seminggu kali. Uh-huh. Terakhir obat sampai sekarang belum. Itu ke rumah sakit. Berobat jalan. Berobat jalan. Iya, tapi. Kenapa enggak ke rumah sakit lagi, Pak? Dibawa ya, ibunya. Ya, itu ada kan. Tahu sendiri kalau ngojek itu bolehannya timbang sedikit. Banyak pun sewanya ke bahan saya. Jadi nggak ada biaya untuk ke rumah sakit. Iya, nggak biaya ke rumah sakit lagi, udah biaya buat begitu aja udah. Selama ibu sakit yang gantiin ibu siapa? Siapa? Anak aja tuh yang bontot tuh. Ada sini yang bontot. Sini nungguin aja deh. Sabar ya Bu. Insya Allah sembuh ya Bu. Insya Allah, habis ini Bapak dapat rezeki, bisa bantu Ibu berobat ke rumah sakit. Jadi Ibu nggak perlu berawat jalan lagi, Ibu butuh dirawat di rumah sakit. Ya Bu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bapak. Waalaikumsalam. Bapak. Ya. Saya tuh lagi cari alamat nih, Pak. Iya. Dari tadi nggak ketemu-temu, coba. Dari alamat tadi apa ya? Alamat. Iya, alamat. Saya tuh lagi cari alamat. Terus iya. Bapak mau nggak bantuin saya? Ya, ya tapi kita mau nyari kepiting, Neng. Kepiting dulu. Mau cari kepiting. Iya. Di mana? Jauh nggak? Ya lumayan lah. Ya. Tuh daerah apa? Empang Bulak, Bulak Perusahaan, iya. Tapi saya butuh banget nih, Pak. Bapak bantuin saya buat cari alamat. Soalnya dari tadi saya muter-muter, nggak iya. ketemu. Mau nggak, Pak, bantuin saya? Ya, ntar saya nyari kepiting dulu. Oh, jadi abis Bapak nyariin kepiting, nah, iya, Bapak mau bantuin saya? Bantuin Neng. Yaudah, kalau gitu saya bantuin Bapak deh cariin kepitingnya. Iya, ya, gimana? Iya, iya, beres. Tapi Bapak nanti abis itu cariin saya alamat, bantuin saya cari alamat. Oke, ya? Oke. Okay. Bener ya, deal ya? Iya, deal. Kalau gitu. Nengnya juga? Siap. Jadi saya ikut bantuin Bapak nih cari kepitingnya. Yeah, yeah. Tapi bentar saya mau ganti sendal dulu nih kalau gitu. Bentar ya, Pak. Saya nitip motor saya di sini nggak apa-apa ya, Pak ya? Nggak apa-apa. Oke, kalau gitu. Sip, kalau gitu ayo, Pak. Ayo. Saya bantuin Bapak. Ayo. Kemana nih kita arahnya? Arahnya mana? Sana katanya. Sih, saya bantuin. Mau dibantuin nggak, Pak? Ya udah, biarin aja. Ini apa? Okay. Apa ini? Bubuk, oh, okay, bubuk kepiting. Okay, okay. Oh iya. Ngempanin dulu ini bubunya. Oh, jadi ini ngempannya. Ngempannya. Nunggu ini berapa lama nih, Pak? Sampai ya, dapat 5 menit lah. 5 menit. Nanti kepitingnya masukin dari mana? Dari sini. Tuh. Gimana? Kita pasang. Oh. Lepas enggak tuh, Pak? Nanti, Pak. Bapak, pelan-pelan, Pak. Begitu aja masangnya, dia mau di pinggir, enggak di tengah. Lagi, Pak, berarti. Coba, Pak, saya mau cobain dong, Pak, masukin ikannya. Ikannya bau. Bau ya? Iya, udah ikan udah mati. Mau panen dia mau begini. Masukin ke sini ya, Pak? Iya. Terus. Sip. Terus. Lempar sini. Sini, Pak. Aku dong, Pak. Cobain, sini, Pak. sini. Lemari dikit. Oh, beda tempat ya, Pak, ya? Iya. Sama tadi. Pak, tuh, dong, lempar situ, tuh. Buat lempar aja langsung ya, Pak. Aduh. Iya. Ya udah gitu dah. Nggak apa-apa, ya. Mana lagi, Pak? Kuat nggak, Pak? Kuat.
gini apa? Gini, Pak. Ya, gitu. Belah sana. Oh, belah sana. Jauh tuh, itu. Ini dilempar ya, Pak, ya? Iya, iya. Dulu ngelemparnya jangan begitu. Gimana? Oh, nah, gini. Balikin gitu. Oh, balikin gini, oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Ayo. Oh. Jangan jauh-jauh. Oke, jangan jauh. Iya, deket aja. Iya, dah. Ini dikaitin ya, Pak? Udah begitu, udah. Udah, biar. Okay. Cukup. Berapa biji, Pak? Berapa ekor? Gede banget. 5. Lima atau berapa? Iya, 5. Lumayan nggak kira-kira nih, Pak? Kalau dijual? Lumayan. Udah cukup, Pak, kira-kira? Ya, cukup lah. Berapa ini, Pak, kira-kira? 5 biji tuh. Berarti kira-kira berapa ribu, Pak? 20 ribu, Bapak dapat? Kira-kira ini... 25 ribu. 25 ribu lah. 25 ribu. Dijualnya kemana? Dijual kan ada pelelang gitu. Oh. Pasar berjaya. Dijual di pasar, oh gitu. Biarpun sedikit diterima tetap ya, Pak, ya? Tetap diterima. Ya udah tuh kalau gitu, Pak. Yuk, Pak, kita pulang. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak? Ya. Saya kan tadi udah bantuin Bapak ya. Kepiting tuh sampai basah-basah tuh. Iya. Sekarang gantian ya, Bapak bantuin saya cari alamat. Ya. Alamat. Iya. Nih, alamatnya bentar saya ambil dulu. Nitip ya, Neng? Yes. Bapak, ini alamatnya ada dalam sini. Coba Bapak cariin. Barangkali Bapak tahu kan alamatnya dekat-dekat sini. Bapak asli orang sini kan? Iya. Temen saya nggak bisa baca. Oh, nggak bisa baca? Iya. Bapak nggak bisa baca. Kalau gitu boleh. Anak ya? Anak aja, Pak. Sama istri Bapak mungkin siapa tahu tahu juga alamatnya ya, Pak ya. Mi. Panggil dulu nggak, Pak? Mi. Biar aku panggil, Pak. Oh iya, tolongin. Sama Nengnya. Kami panggil Bapak. Ini anak Bapak? Iya, yang bontot ini. Neng, tolong bacain dong. Saya lagi cari alamat. Di dalam ada alamatnya. Bacainnya yang keras ya, Neng. Selamat rumah anda akan kami bedah. Terima kasih banyak ya Bapak sama Ibu. Iya, tapi sebelumnya Lisa dititipkan dulu aja ya, Pak ya, sama kerabat terdekat siapa? Ada. Ibu, boleh tolong dititip? Bokor. Iya. Sebelumnya Tamia, ada suami kamu ya baru pulang kerja. Di mana? Boleh suruh ke sini? Iya, ini baru pulang kerja ya. Waalaikumsalam. Pasti Bapak sama Ibu semua di sini udah enggak sabar kan pengen lihat rumahnya Bapak Nata? Iya. Tentunya Bapak Nata dan keluarga juga udah enggak sabar pengen lihat rumah barunya ya. Sudah dibedah ya, Ibu? Udah siap? Bapak udah siap, Tamia udah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Yuk, kita balik ke sana ya. Yuk. Ibu dibantu. Bapak sama Ibu bantu sore hitung mundur ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Buka tirainya. Thank you.
Yuk, Bapak sama Ibu. Kenapa lepas? Mau dilepas aja sendalnya? Ya udah enggak apa-apa. Nyangkut deh, enggak tahu. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Terima kasih ya Allah. Oh, dilihat dulu rumahnya ini. Bapak, ini rumah ibu apa bukan ya Allah? Alhamdulillah, Ma. Udah bagus ya Bu ya, bagus, udah bersih, lantainya juga sekarang lantainya keramik banget. Ya Allah, banyak terima kasih teh, saya dibagus itu sama saya teh, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, ini kamar ibu sama bapak. Alhamdulillah, bapak. Alhamdulillah, ibu. Dilihat dulu ini kasurnya empuk nggak sini? Ini kamarnya mama. Kamarnya ibu sama bapak. Duluan aja. Ibu duduk dulu ya. Iya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang keluarga Bapak Nata udah melihat rumahnya yang sudah kami bedah. Terima kasih banyak atas doa dan dukungan dari semua tetangga di sekitar sini ya. Terima kasih ya. Terima kasih atas doa-doanya, pokoknya semuanya ya Pak ya. Bapak, kita ingetin sekali lagi. Nih, motor ini udah buat Bapak ya. Motornya udah milik Bapak. Ingat kan kemarin saya udah ngasih ke Bapak ya? Iya, ini amanah dari tim dari rumah. Iya, Bapak sama-sama. Udah dipegang sama Bapak juga kuncinya ya Pak ya. Pokoknya semoga motor ini bermanfaat buat Bapak ngojek ya. Buat ngojek, buat apa lagi Pak? Buat Bapak kerja dan lain-lain. Iya ya. Ya Allah, rezeki Bapak luar biasa Pak. Bilang kan motor sehat Pak. Iya, motor sekarang Pak. Alhamdulillah ya Allah. Semoga berguna ya Pak ya. Bapak makin semangat kerjanya. Tapi ingat Bapak jangan terlalu capek ya Pak ya. Dan juga Soraya ingetin sekali lagi, ini semua tidak dipotong pajak ya Pak ya. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku dari tim bedah rumah meminta uang atau apapun, jangan ya Pak ya, dihiraukan saja. Oke. Terima kasih. Iya.